Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita keselamatan dan kesehatan hingga kita bisa berkumpul di acara besar ini bertatap muka dengan tokoh-tokoh Minang yang sangat peduli dengan masyarakat walaupun itu dengan hanya melalui online. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tuntunan tentang kemasyarakatan dan ibadah. Melalui tuntunan beliaulah kita bisa tahu bagaimana dengan kelebihan yang kita miliki bisa didistribusikan kepada fakir dan miskin. Dan yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat dan yang terhormat Bapak Emil Salim, Ketua Pembina MDN dan yang terhormat Bapak Gus Rizal, Ketua MUI dan yang terhormat Bapak Fasri Jalal, Bapak Profesor Jurnalis Udin, Bapak Haji Irman Gusman dan Bapak Hajah Nurhayati Subakat, Insinyur Archandra dan yang terhormat Bapak Fadlizon, Insinyur Tifatul Sembiring dan Bapak Dr. Handes Kuspardi Gaus, yang terhormat juga Profesor Ismet Panani, Bapak Yendra Fahmi dan anak-anak kami milenial Sydney, Rani dan Tia, termasuk Dirga dan yang terhormat juga Bapak Murmalis Ilyas. Kami sangat atas kehadiran Bapak-Bapak di acara yang sangat luar biasa ini. Kami salah satu perantau Minang luar negeri yang berada di negeri Australia, khususnya Sydney, datang secara bergelombang, di mana fase pertama dilalui dengan program pemerintah yang dinamakan Colombo Plan dan berkelanjutan tergantung situasi politik ekonomi di Indonesia. Saat ini kami masyarakat Minang yang berada di Sydney berjumlah sekitar lebih kurang 450 keluarga yang tersebar di seluruh Sydney. Masyarakat Minang datang ke Australia berbeda dengan negara lain. Orang Minang datang ke Australia hanya bekerja mencari modal, berkumpul, pulang kampung. Dan pada umumnya kita merantau bukanlah berimigrasi untuk menetap di negara, dan kita tidak siap berpindah. Puncaknya orang Minang di sini tercatat tahun 90 berjumlah 1.200 kakak. Adapun permasalahan yang kami hadapi saat ini, keterpisahan antara orang tua yang rata-rata di atas 50 tahun, di mana orang tua tidak bisa membaur dengan anak-anak, khususnya di acara-acara yang kami adakan, umpamanya pengajian. Mereka beranggapan acara orang tua adalah kegiatan orang tua, sehingga anak-anak bertebar ke tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah masih bersifat positif. Anak-anak kami mempunyai dan hidup di komuniti mereka masing-masing. Oleh sebab itu, terbesiklah niat untuk memiliki properti sendiri. Apakah itu berupa rumah gadang, atau masjid, atau surau. Sehingga kami dan anak-anak bisa berhimpun di suatu tempat dengan kegiatan tersendiri-sendiri. Barangkali itulah sekelumit yang bisa saya sampaikan bagaimana kehidupan masyarakat Minang di sini. Selain daripada itu, saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan yang tidak berkenan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.